Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi Saimex ya. Kali ini kita akan klarifikasi karena sudah banyak banget yang ketipu karena memakai data pribadi saya. Jadi ceritanya begini. Ini kalian bisa lihat ya, di ini saya rekam lewat komputer. Ada gambar motor di komputer ini. Jadi ceritanya seperti ini. Kita tuh kan otomotif ya. Pencinta otomotif, jadi kita jual beli mobil motor tuh biasa. Nah, kebetulan kita dapat barang motor, kita rapikan, kita pakai, kita hobi, terus kita jual karena kita bosen ya. Nah, kita jual lewat salah satu marketplace. Nah, marketplace yang cukup besar untuk jual beli motor dan mobil. Ya, kita pasang juga ada di beberapa tempat. Nah, kemudian ada yang mau beli motor ini ya, ini motornya ya. Kita kasih lihat. Nah, oke, ini saya masukin ke YouTube juga, YouTube-nya Didi Saimex. Jadi ada beberapa, kalau mau lihat speknya bisa di situ. Tapi di video ini saya tuh tidak jualan karena motor ini tuh sudah laku ya. Motor ini sudah laku. Nah, cuman saya mau klarifikasi aja karena banyak yang memakai data pribadi saya dan motor, gambar motor ini untuk menipu ya. Tuh lihat. Dan mereka itu menjual motor ini dengan harga yang tidak masuk akal sebenarnya, karena saya jual tuh di atas 30 juta ya, di atas 30 juta itu udah cukup murah karena pasaran yang motor custom ini ada yang 50, 40-an tergantung barang yang dipakai juga kan. Nah, ini ya barangnya seperti ini. Oke. Nah, jadi ceritanya itu seperti ini, dia kontak saya lewat WhatsApp. Ya, dia bilang dia tuh ada di luar Jawa lah, dia ngomong di Jawa, cuman udah kita tracking nomornya itu ya. Dia ada dua nomor tapi yang udah kita tracking tuh ternyata dia ada di Kalimantan Tengah ya orangnya. Terus dia WhatsApp saya, dia bilang mau beli motor ini ya. Oke, dia bilang terus ya kasih KTP dia ya kan, KTP orang juga yang dia tipu pastinya, saya yakin. Terus dia bilang, "Mas, saya mau motornya yakin harga berapa nih?" Saya bilang harganya, "Mas, 37,5 nih." Saya buka harga. Dia bilang, "Oke, nawar ya Mas dikit." Oke, nawar. Akhirnya kejadilah kesepakatan harga. Kemudian dia bilang, "Mas, boleh minta kirim KTP Mas gak? Soalnya kan kita mau transaksi nggak ketemu gitu ya." Jadi dia rencana saya kirim, saya ke ekspedisi dulu, kemudian nanti dia transfer baru saya kirim barangnya. Ya pokoknya ini emang dia tuh bener-bener penipu yang sudah biasa nipu. Jadi dia sudah tahu trik-triknya ya. Jadi kita yang orang-orang awam yang nggak pernah ditipu dan nggak pernah nipu orang, kita percaya aja karena kita nggak ada niat dan nggak ada maksud apa-apa gitu ya. Jadi transaksi minta video, minta KTP saya, minta selfie juga dia kan. Saya awalnya nggak curiga, cuman istri saya udah mulai curiga. Cuma saya ya kita tetap positive thinking kan, karena dia mungkin mau percaya. Cuman saya nggak kasih full, pas saya selfie gitu saya nggak full kasih lihat, cuma kasih lihat fotonya aja gitu ya. Kemudian dia minta KTP, oke KTP saya fotoin, terus minta video motornya juga, pas nyala saya videoin juga ya kan. Sempat video call, cuman yang saya lihat tempat rumahnya doang. Rumahnya itu masih belum belum beton ya, masih papan-papan, jadi kayak masih di perkampungan ya. Nah, kemudian tapi dia nggak mau kasih muka, sebetulnya curiga juga, cuman saya masih positive thinking. Saya nah dia minta kirim. Oke, kita ke ekspedisi. Saya waktu itu ke ekspedisi Indah Kargo, terus kasih sebut mereknya ya. Nanti ada di video ini juga, dia nipu pakai data-data itu juga. Nah, sampailah saya di Indah Kargo, dia minta di packingin dulu. Oke, nanti setelah packing keluar resi, dia bilang nanti saya transfer langsung. Nah, oke. Udah kita bikin resinya, dia mintain foto lagi resinya. Oke, dia dapat lagi tuh data foto resi. Nah, itu sebetulnya data-data itu semua dia kumpulin buat nipu juga ya. Terus saya packing. Selesai saya packing, kita tuh keluar biaya packing, pasti ada biaya packing buat bungkusnya dan lakbannya sama orang yang kerjainnya ya kan. Nah, dia minta video juga. Oke, saya videoin juga yang ada saya juga. Oke, ya kan? Kita kan positive thinking aja. Karena kan kita niatnya jual motor. Kemudian setelah udah semua dia bilang, "Mas, motornya dikirim dulu aja, naik ke mobil nanti baru saya transfer." Nah, ini saya udah mulai curiga nih, ini orang nggak beres ya kan. Kenapa sampai kayak gitu, ribet banget. Karena udah sampai keluar resi pun dia masih nggak mau transfer. Dan kita ini kan ada ya, kita ada workshop buat detailing, repaint, PPF, semua juga ada. Dan channel YouTube kita jelas, terus kita ada di Google, terdaftar ya. Nah, ibarat kata, kita tuh gampang banget dicari untuk datanya. Nah, kemudian saya ada curiga, udah lah. Saya bilang,
udah mas saya ini nggak, mas saya bilang mas nipu ya, saya bilang ah udah. Habis itu dia blok nomor saya, semuanya di blok, datanya udah yang saya kirim itu udah nggak bisa saya hapus, udah dia download semuanya. Jadi walaupun saya hapus udah kerekam dan dia ke di HP dia gitu ya. Nah akhirnya dia menipu dengan data-data saya. Nah dia jualnya di Facebook, ya pokoknya semua dia jualin dengan harga yang nggak masuk akal, pakai data saya. Ada yang bilang pakai istrinya mau melahirkan lah, orang tuanya sekarat lah, pokoknya dia bagaimanapun caranya dia nipu untuk mendapatkan uang pengirimannya atau DP-nya gitu ya. Nah saya kasih lihat lagi di sini. Oke, nah, ini PP saya nih, suruh mikir ya. Nah ini fotonya ya. Nah ini saya sudah kumpulin ini, tapi saya akan kasih lihat dulu berita ya. Di sini ada di Tribun Jateng. Nih ya, beberapa contoh penipuan juga. Penipuan jual beli online, beli motor 32 juta, pria ini hanya terima paket isi kaos. Nah, ini jadi kronologinya sama ya, saya ceritain dulu ya. Pria tersebut berniat membeli sepeda motor Kawasaki Ninja melalui marketplace di Facebook, namun dia hanya mendapatkan paket berisi satu kaos. Jadi kronologinya begini, ini ceritanya mirip-mirip ya. Kepala polisi, ya saya singkat aja, mulanya korban membeli sepeda motor Kawasaki Ninja 32 juta di marketplace. Ya saat itu pembayaran melalui sistem COD, pembayaran cepat. Namun pelaku meminta korban untuk melunasi uang pembelian motornya dengan alasan orang tua sedang sakit. Oke, ya. Jadi dikirim itu video orang yang sakit bla 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 bla. Padahal itu nggak mirip banget sama kita juga ya. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan. Nah, untuk meyakinkan korban, pelaku bersama temannya mengedit bukti resi pengiriman barang sesuai dengan yang dipesan oleh korban. Ini benar. Jadi resi yang saya foto itu juga dia edit. Nanti kalian saya kasih lihat buktinya ya. Editannya itu benar-benar masih jorok banget. Pelaku berperan sebagai pemilik motor dan bertindak sebagai petugas JNT Express untuk meyakinkan korban bahwa sepeda motor telah dikirim. Ya benar, dia juga bikin video seolah-olah apa ya, petugasnya itu minta dana untuk pengirimannya. Ada videonya juga dia kirim dan itu kayaknya pelakunya juga ya, salah satu komplotannya lah ya. Terus menerima paket ternyata buat sepeda motor hanya kaos. Nah, kan sadis banget kan. Nah, ini masih mending ada enggak ada mendingnya sih, dia sih kirim kaos ya. Kalau ini benar-benar dia nipu. Jadi setelah orangnya transaksi pengiriman, ada yang udah ketipu katanya 8 juta tapi saya nggak lihat hasilnya ya. Nggak lihat buktinya. Cuman dia bilang ada udah ketipu, ongkos kirimnya 400 ribu gitu ya. Terus nah ini udah ketangkap pokoknya gitu ya. Nah ini juga ada nih di Tribun Batam. Ya ini motor-motor custom juga ya. Sama ceritanya begitu. Terus nah ini Gianyar yang sama nih, kasusnya sama nih tapi udah ketangkep. Nah ya. Oke, okay. Jadi saya akan kasih bukti barang-barang bukti yang saya dapat, yang saya kumpulkan di HP saya ya, dia kirimin. Nih, salah satu contohnya seperti ini ya. Ini ada yang WhatsApp saya. Nah, ini nomornya ya, kalian bisa lihat nggak saya sensor. Kalian bisa tracking juga. Dia pakai di nomor ini yang sama di dua orang yang saya tes. Nah, kita baca ya. Dari Mas kira-kira kapan bisa bayar? Dia bilang ini udah pasti udah selesai pembicaraan yang lain. Asalkan Mas serius dan amanah, gimana kalau Mas setuju aku ke tempat pengiriman sekarang? Tuh. Dia pakai resi saya nih. Fotokan KTP-nya Masnya ya. Nah, ini dia ambil data lagi buat nipu orang lagi. Jadi dia mengumpulkan data-data KTP kalian semuanya. Ini saya mau ke tempat pengiriman, nanti saya kabarin kalau saya sudah sampai, dia bilang. Padahal dia nggak ke sana. Tapi saya bayar uang panjar kalau udah kekirim ya, Om tuh. Nih, ini yang beli motornya nih ya, yang hijau. Siap, saya berharap Mas bisa dipercaya tuh. Dia meyakinkan seolah-olah ini ilmu hipnotis yang dia pakai, tapi secara lisan ya. Fotokan KTP Mas sekarang tuh. Dia bolak-balik minta KTP orang ya. Aku ke tempat pengiriman dulu, nanti saya kabarin kalau saya sampai. Dia bilang, siap Om, pasti saya bakal jaga kepercayaan Om. Tuh, coba dibayangin. Malah yang beli jaga kepercayaan kan aneh kan? Maaf Om, kayaknya saya nggak bisa deket-deket ini Om, lagi sibuk banget. Uang juga sudah kepake beberapa buat biaya kuliah saya Om. Tapi kalau budget untuk 7 juta mungkin saat ini kurang Om. Faktor yang tadi dia bilang kan. Tuh lihat, masa jual motor custom Ninja 250 tahun 2011 harganya 7 juta. Udah nggak masuk akal. Nah, terus kalau dia minta uang, itu kalian lihat ya. Dia bilang KTP kalian itu atau KTP yang buat nipunya itu harus sesuai dengan kalau yang benar yang nggak nipu itu harus sesuai dengan nomor rekening yang mau ditransfer benar dong. Kalau misalnya saya yang jual, jadi kalian harus transfer ke nama saya juga gitu kan. Dan ini beda KTP sama nomor rekening yang mau kalian kirim itu totally beda namanya dan itu udah pasti nipu. Oke, Mas ada berapa sekarang tuh dia nanyain ini kan. Dia benar-benar mau duitnya nih. Kalau saya nggak salah ada kisaran 4 sampai 5 juta Om. Tuh bayangin.
motor Ninja 2,5 full custom 4-5 juta, dia bilang oke, kan udah gak masuk akal lagi. Kalau saya mau kirim motor kan Mas DP 500, sisanya kalau motor sampai tuh. Mana ada Mas, walaupun kita jualan ya, mana mungkin kita kirim motor duluan ya. Terus berani nanti pas sampai baru bayar, kan gak masuk akal ya kan. Gak apa-apa Mas, 5 juta dulu tuh, sisanya Mas bayar 1 juta aja. Ya pokoknya dia sebagaimanapun dia dapat uang, asalkan jangan kelamaan Mas, dia bilang. Gimana tuh ya, berapa lama Om kira-kira waktu buat bayar sisanya tuh? Dari Masnya kira-kira kapan bisa bayar? Asalkan Mas serius dan amanah. Nah, bolak-balik ngomongnya amanah. Tapi Om, pas motor saya sampai, saya coba dulu buat nyanyi-nyanyi ada kerusakan kendala apa dari mesin Om. Sementara sekitar lebih 2 minggu Om katanya. Oke, gak apa-apa Mas, asalkan amanah. Lu bayangin tuh kan, masa jual beli motor bisa ngecek dulu, nanti kalau udah barangnya oke dibayar, kalau nggak oke dibalikinnya nggak mungkin kan. Dan ini lihat ya, ini diambil PP foto saya di Instagram, Instagramnya bukan pribadi saya lagi, ini kalau nggak salah Instagram atau Facebook istri saya. Parah banget kan, pokoknya dia tracking semua yang berhubungan dengan saya. Yowes lah Om, nanti kalau misalnya saya ada kendala di pembayaran, baik belum kebayar semua mungkin karena ada hal yang harus saya bayar Om di kampus, jadi nanti harap maklum ya Om, yang penting dilunasin tuh, dia bilang kan. Ini namanya nipu ya kan, yang penting uang masuk. Ini saya mau ke tempat pengiriman. Iya Om, tunggu. Oke Mas, dosen sudah siap-siap mau keluar ruangan Om. Jadi ntar kalau saya sudah di rumah, tak fotoin KTP-nya Om. Foto SIM dulu aja Mas, tuh dia. Pokoknya dia mau kirim SIM, pokoknya dia minta data pribadi orang aja. Nah Mas betul, tolong jangan kecewain saya nih. Ini penipunya nih, bayangin. Transfer DP 500 Mas. Iya Om, nanti saya transfer kok, tenang aja Om. Saya nggak bakal kecewain. Ini yang pembelinya ya, korbannya nih. Saya juga bakal berusaha bujuk orang tua untuk dibolehin ambil motornya Om. Nah penipunya bilang siap, saya lakukan semuanya sebisa saya Om. Om tenang aja, saya udah Mas transfer DP-nya 500 sekarang. Ya udah Mas, nih kan saya tunggu, dia bilang. Waduh nggak bisa saya Om, kalau sekarang saya lagi rapat di kampus. Ya pokoknya dia ngotot minta uang DP-nya. Saya minta tolong banget Mas, Mas bisanya transfer berapa sekarang? Tolong kerjasamanya Mas tuh. Maksa banget kan? Transfer 300 sisanya nggak apa-apa, 5,5 Mas. Tapi memang transfer sekarang Mas. Iya Om, berapa lama rapat hujan berarti saya transfer ke Om. Berapa lagi lama lagi Mas? Soalnya saya mau bayar resi. Maksudnya bayar ongkir. Nah biasanya pas kayak gini dia akan kasih video, pas video orang pegang komplotannya untuk ngomong Mas segera dikirim ongkos kirim. Nanti saya ada videonya yang udah dikirim sama korbannya juga. Udah ada resinya, dia bilang. Belum ada Mas, makanya saya minta tolong banget sama Masnya, tolong transfer sekarang Mas. Transfer lewat Brilink aja. Oke, nah kita lanjut ya. Ini ada bacaannya nih. Mas, tolong respon Mas ya. Iya Om, sorry lagi sibuk soalnya, lagi banyak urusan Om. Siap, jadi bagaimana Mas? Nah, pokoknya dia minta foto KTP lagi, bayangin ya. Foto KTP-nya Mas, mana Mas? Mana Mas? Kok Mas online tapi nggak balas chat aku? Karena orangnya udah curiga nih korbannya. Nah, ini kebetulan yang ini yang terakhir ngirim saya chatnya, dia belum sempat transfer ya, karena sudah mencurigakan. Maaf Om, kayaknya saya nggak bisa deket-deket ini Om, soalnya lagi sibuk banget. Taruh uangnya juga udah kepakai beberapa buat biaya kuliah. Tapi kalau budget 7 juta mungkin saat ini kurang Om. Faktor yang tadi, Mas ada berapa sekarang? Oh ini yang tadi awal ternyata ya. Yaudah Mas, tolong aja sama Mas. Saya sudah nunggu Mas dari tadi. Mas saya sudah gak sabar tadi ya Mas. Ya tadi ya Mas. Tuh lihat nipu aja udah gak sabar dia mau dapat duit ya. Saya gak bisa sekarang Om, tolong jangan tekan saya Om ya. Lihat, kalau penjual yang benar itu gak mungkin dia memaksa orang untuk membeli ya kan. Yang pingin beli kan harusnya yang ngebet ya, bukan penjualnya yang ngebet. Ini kan udah satu aneh. Nah ini video saya pas orangnya minta ya. Ini pagi-pagi, siang-siang lah, hari Minggu ini. Lihat, dia minta video kalau saya sudah ada di pengirimannya. Dan dia pakai buat nipu lagi. Ah, parah emang. Oke ya. Nah, gini lagi yang cerita yang kedua nih ya. Saya ambil cuplikan sedikit saja, gak banyak-banyak. Nah ini, lihat nomornya, kalian perhatikan nomornya. Nomornya sama-sama yang tadi. Nah ini nomor ini yang saya tracking. Nanti saya bisa tracking lagi satu lagi nomor yang ada di nomor resinya ya. Oke, kita akan bahas yang ini, kalian lihat ya. Brand style-nya masih kah? Dia bilang masih. Alamatnya di mana? Orang minat sama motor ini karena dia jual benar-benar harga gak masuk akal. Kayaknya mungkin dia jual buka harga 12 juta atau 10 juta. Ya, dikirimin nih. Ini adalah video saya pas saya pertama kali juga dia minta kondisi motornya ya. Jadi sambil saya panasin dia saya kirimin foto video dan dia pakai. Alamatnya Tangerang. Mas lokasi mana? Ya ini alamat saya bener di Tangerang.
Wah jauh, saya Jatim. Nah kan, mulai ya. Bisa mas, asalkan mas serius. Serius bos. Nah dia kirim KTP nih. Sama, kemarin pas dia mau beli motornya, dia pun kirim KTP orang lain ke saya biar meyakinkan kalau emang bener dia serius beli. Ini KTP saya mas, saya serius, saya juga serius tuh, bayangin ya. Masa orang yang jual motor bolak-balik bilang serius, ngapain ya kan? Transfer 400 ya bos buat tanda jadi atau ongkir, dia bilang. Tuh, yang beli langsung mau transfer 400. Kalian kalau mau beli motor tuh mikir-mikir juga ya, apalagi jaraknya jauh. Harga yang gak masuk akal itu gak mungkin ada sebetulnya ya. Kecuali kalian COD, orangnya bener-bener BU dan kalian lihat barangnya, itu bolehlah kalian beli. Ya, hitung-hitung bantu dia ya kan. Terus, KTP, kalau sudah mas transfer 500, bisa saya langsung ke tempat pengiriman motor, dia bilang. Oke, siap, saya tunggu mas. Nah, ini foto saya, dia minta selfie pas saya mau ya, minta transfer juga pas transaksi pertama saya sama dia. Ini motornya mas, tuh lihat ya, kampret bener emang ya. Gua jadi kesannya saya nipu orang, padahal kita tuh gak nipu. Ini sebetulnya jatuhnya apa? Pencemaran nama baik ya. Ini sebetulnya saya bisa melaporkan, ini cuma repot banget. Jadi bagi kalian yang udah ketipu sama motor ini, saya bisa bantu, kita bantu benar-benar up ya. Saya ngomong di sini biar kalian tuh nggak kena tipu lagi gitu. Karena kalian harus benar-benar perhatiin ya. Nama saya tuh Arnaldi Setia Ghazali. Nah, dia kasih lihat BI banknya tuh ya, Bank Link aja. Namanya Lotong, coba. Aduh. Dari namanya udah jelas-jelas itu aduh, nggak meyakinkan kan? KTP-nya siapa? Namanya siapa? Nomor rekeningnya? Itu udah gak masuk akal, apalagi kita yang barangnya yang kita jualan tuh puluhan juta. Ya, kita harus lihat profil orang ya. Jadi kalau misalnya dia mau beli online, kalian mau beli online, kalian harus cek profil orangnya siapa, bener-bener gak orangnya. Terus video call mau gak? Itu aja deh. Kalau video call mau sama-sama ngomong, mukanya bener-bener ada, itu boleh. Dan ini saya tanya sama korbannya ini, mas mau gak orang yang video call? Gak mau. Ya udah pasti penipu kan, transfer ke sini, foto bukti transfer mas. Nah ini video saya lagi pas saya packing barang kasih ke dia, karena kita awalnya tuh nggak tahu kalau dia nipu, dia bener-bener kesannya tuh mau beli, ya kita ikutin aja gitu ya. Dan saya tuh abis, saya tuh nggak ada transfer uang ke dia, saya cuman kehilangan data pribadi ya, istilah katanya dia pencemaran nama baik dan pencemaran data pribadi juga, jadi dia bisa kena dua pasal sebetulnya. Terus, nah ini bukti reaksinya, kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat. Ini saya besarin. Oke. Di sini kalian bisa lihat ini foto saya, cuman dia edit. Kalian bisa lihat enggak? Ini ya, asal Tangerang, tujuan Blitar. Ini bukan pulpen ini. Kalian bisa lihat ya. Jumlah barang 1, Blitar, Jatim, Bendosari, bla 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 lihatnya. Ya kan? Tanggal pengirim, email pengirim kosong. Ini harusnya ada di sini tempel tanda tangan stempel pengirim, petugas juga ada harusnya ya. Nih, nomor teleponnya dia nih. Kalian bisa cek lagi nih. Ya. Ini penerima yang beli dan lihat ini. Tintanya aja yang ini sama yang ini tuh udah beda, lihat nih. Ya, kalian bisa lihat ini bener-bener editan ya. Harusnya kan di sini ada tanggal transaksi, tanggal resinya berapa. Jadi kalian harus lihat bener-bener nyatanya gitu. Kalau kalian nggak percaya juga kalian bisa telepon kan, bener kan ini resinya ada di nomor telepon Indah Kargonya ini nih ya, Indah Logistik Internasionalnya ini. Jadi kita kalau beli barang itu harus benar-benar kalian perhatikan, jangan mudah tergiur karena barang harga murah. Itu banget-banget masalah sih. Ya. Terus, nah ini video saya pas saya kirim barang. Ya. Ini saya habis 200.000 nih buat bayar mereka kirim barang. Mau enggak mau soalnya kan, bagaimana? Tuh. Pelajaran sih ya. Jadi sekarang kita kalau ada apa-apa, udah deh, gak usah ngeribet-ribet ya. Kalau dia mau kirim uang, langsung kirim uang, baru masuk baru saya kirim gitu aja. Karena kita kan ada YouTube, ada online juga. Jadi kalian harus benar-benar cek profil. Nah ini, jadi pas dia mau minta bayaran ongkos kirim, yang tadi yang ini ya, yang nomor yang satu lagi yang ini ya, ini yang lotong ini orang nomor rekeningnya. Jadi mas ini habis 400.000 untuk DP ongkos kirim. Ya, dia kasih ini nih. Kalian nonton ini ya. Halo. Nah, kalau kemarin saya sempat video call, tapi nggak lihat mukanya, cuman ya orangnya mungkin ini juga ya. Ini pasti komplotan ya. Kalian bisa lihat nih, ini zoom ya. Ini orangnya nih. Nih, kalian screenshot lah ini orangnya ya. Dia dengerin dia ngomong. Mas, uangnya di transfer dulu ya, mas, buat bikin resi pengiriman itu motornya. Tuh, kalau orang jujur, emang dia orang pengiriman, ya minimal di
bajunya juga beda dan matanya kalian lihat ya kalau orang ibu ya. Halo Mas, uangnya diterapkan matanya lihat buat bikin resi pengiriman itu motornya. Tuh. Ya. Ini nih wajah salah satu komplotan pelakunya kalian bisa lihat ya. Terus saya dapat lagi korban lainnya dari Instagram, dia DM ke istri saya, dia bilang seperti ini kasusnya seperti ini, coba saya lihat ya. Saya ambil beberapa aja, jadi dia bilang ini, nah dia ini kasusnya sama, dia jual motor tapi dia membawa keluarganya yang sekarat, nih lihat nih. Kalian bisa lihat istri saya mukanya seperti ini saya ya. Lihat nih, ya ini dia bilang istrinya sakit, bukan sakit, mau melahirkan, sekarat ya, lihat mukanya aja jelas beda kan. Dan masnya baru sadar setelah kita bilangin, lihat mas perhatiin muka istri saya sama mukanya beda. Lihat, ini muka istri justru, nah ini kata-kata saya ya. Dia bilang pusing juga, nah ini yang kena korbannya ya. Nggak saya perhatiin kak, karena kelihatan mirip sama foto ditambahkannya. Jelas-jelas beda banget. Ya, terus ada resi juga. Nah ini saya bilang tadi ke resi, itu resinya tuh benar-benar editing. Jadi kalian harus benar-benar cek telepon dulu ke logistik yang dia kirim. Bener nggak ada barang ini gitu. Itu salah satu caranya, contohnya ya. Terus nomor rekening itu harus benar-benar sama KTP dan nama kita yang jual, itu baru benar-benar nggak bisa di edit ya. Ini istri saya jelasin ya, kak sih cuma teleponan tuh, lihat ya, harusnya video call, lihat mukanya, harusnya video call kata dia, saya transfer sebagian sesuai permintaan tuh dia ngomong ya. Aduh saya kena hampir 8 juta cuman dia nggak kasih contohnya ya, nggak kasih lihat bukti dia transfer, cuman saya yakin karena dia percaya soalnya ya, kalau ditotalin lihat nih muka istrinya. Tuh ya, kalian bisa lihat ini beda banget sama muka istri saya. Dan mereka tuh nipu pakai foto profil saya. Ya, bener-bener pencemaran nama besar ini. Karena kita kan foto kita ada di mana-mana ya, nomor kita juga di Google juga ada. Nah, jadi kalau kalian mau cek nomor, nah beberapa korban nih tahu saya, dia lihat di YouTube saya karena fotonya itu video motor ini nggak saya take down, masih ada di situ. Jadi dia nanya, "Mas, motor sudah laku?" Sudah lama saya bilang kan. Nah ini dia. Dan saya sudah transfer nih. Ini pertama kali ceritanya dia ngomong ke istri saya tuh mau lahiran sampai ada videonya, makanya saya percaya. Dan nomor rekening itu yang nggak bisa ditipu, ya nggak bisa diedit nomor rekeningnya. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan banget, jangan sampai kena tipu. Nah ini ya lokasinya udah saya tracking pakai nomor yang tadi ya. Lokasi saya di Jakarta, di Tangerang ya, saya bolak-balik. Workshop kita dari Jakarta Timur. Ini gampang banget kalau mau cari saya sebetulnya ya. Nih, ini ya. Ini Jakarta. Saya tracking sampai ke Kalimantan Tengah ternyata posisi dia ya. Nah, saya lihat keren lagi nih. Dari Parangkaraya, Rawi, Pororoman ke sini ya. Pokoknya dari sini nih. Jadi bantuan bagi kalian yang nipu nih gampang banget, sudah bisa dilacak. Dan bagi polisi yang mau bantu kita di daerah Kalimantan Tengah nih, bisa langsung bantu kita karena korbannya sudah banyak banget ya. Nih ya, Lawang Owang. Ini titiknya. Kalau dari Jakarta ini satu hari 22 jam naik kapal dan jalan tol. Ini titik pastinya di sini ya, dekat kedai makan Restu Ibu. Ini dia tempatnya ya. Yang satu lagi nomornya saya belum tracking. So, bagaimana kesimpulannya ya? Jadi kalau kita mau transaksi apapun, ini lihat foto saya nih. Kita harus berpikir, jangan sembarang kalian main transfer-transfer aja. Itu benar-benar ya harus lihatlah, harga murah itu udah nggak masuk akal. Yang kedua, kalian transfer nama rekeningnya beda, bukan sesuai dengan KTP yang dia kirim. Terus, jangan pernah mau transfer kalau nggak mau video call juga kalau beli online. Terus kalian pastikan profil yang orang jual itu benar-benar ada ya. Itu karena sekarang tuh di media sosial gampang, Facebook gampang, YouTube pun gampang untuk pengecekannya. Jadi kalau nggak pasti, kalian jangan tergiur dengan harga murah. Ingat itu. Oke, bagi kalian yang mau lapor aja, kita akan bantu dengan sepenuh hati. Kalian bisa kontak nomor saya, nanti saya kasih nomor saya juga ada di bagian deskripsi ya. Kalian kontak aja, nanti saya bantu full, mau apapun saya akan lakukan yang terbaik buat yang ini ya. Ini saya bikin video ini benar-benar buat kalian biar nggak kena tipu ada korban lagi ya, karena motor ini sudah laku dan udah hampir setahun sih ini motor ya, tapi sampai sekarang masih banyak katanya di Facebook, di marketplace yang jualan motor ini ya buat penipuan dengan data saya. Pokoknya saya mau konfirmasi kalau ini motor sudah laku dan kalian harus benar-benar perhatikan kalau belanja online harus hati-hati. Itu aja ya.
Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Nanti saya akan share-share lagi trik-trik penipuan di otomotif ya, di marketplace bagaimana ya. Saya akan bongkar lagi triknya di channel ini ya. Pokoknya kalian langsung subscribe aja dulu. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Kinclong.